Hari ini aku mau datangin pohon yang kemarin, tempat pergam yang banyak hinggap. Ini aku baru parkir motor, pohonnya ada di depan sana. Kali ini aku datangnya lebih awal, soalnya kemarin pergamnya hinggap mungkin sekitar jam 4 atau jam setengah 5. Ini jam berapa ya? Ntar aku cek dulu. Jam 2.12. Kita datang lebih awal. Ini aku nggak bawa apa-apa ya. Aku nggak bawa unit. Soalnya kemarin unitku aku tinggal di bawah pohon tempat kita nyanggung. Malas bawanya. Mantap, belum ada yang datang. Belum jamnya juga sih. Itu pohonnya depan. Itu pohonnya ya. Kita udah dekat. Tinggal nyebrang jembatan. Ini dia jembatannya. Tuh, ada biawak lagi di jembatan. Ada biawaknya, guys. Ngapain dia di jembatan? Aku mau nyebur. Oke, jembatannya cuma satu batang pohon. Kecil lagi, bikin. Aku nyebrang dulu. Kita nyebrang dulu. Oke, kita udah nyebrang. Kita masuk hutan dulu. Ini bekas aku jalan kemarin. Ke dalam hutan kan. Mau lihat unitku dulu. Semoga unitku nggak hilang. Masih ada. Satu malam dia tidur di sini. Itu pohonnya di atas. Aku mau bersihin telanya dulu. Telanya basah kena embun. Satu ekor ikan. Di sana juga ada suaranya. Itu satu ekor ikan.
mantap sih. Alhamdulillah akhirnya. Kita tunggu lagi. Gak sia-sia keliling cari. Alhamdulillah. Hujan lagi. Baru dapat satu ekor. Sekarang udah jam 4 lewat 7. Pergam yang banyak kemarin belum datang. Tadi yang datang cuma ada, kalau enggak 3 ekor, 4 ekor. Itu yang aku tembak satu. Dia nongkrong di pohon sana. Soalnya tadi gerimis, jadi dia enggak mau nginggap di sini. Dia cari pohon yang daunnya lebar buat berteduh. Tadi aku shootnya di atas sana. Akhirnya poin juga. Oke, kita tunggu aja. Mungkin bentar lagi pergamnya datang nih. Soalnya udah jam 4 lewat. Terlalu dekat, bukan jarak jero kok, puluhan. Alhamdulillah kita nggak jong lagi, udah dapat poin satu. Oke guys, udah hujan, kita balik dulu. Nggak tahu aku pergamnya pada ngumpul di mana lagi. Soalnya pohon yang buah kayak gini banyak betul di sini. Hampir di mana-mana ada. Oke. Sampai ketemu lagi.